kepala sekolah ini benar-benar dicarikan oleh dinas kependudukan yang orang menolak dikembalikan gerakan yang orang merasa mengumum didorong untuk kembali ke sepakat umum orang dari biasa didorong menjadi kepala sekolah maka mungkin akan menjadi kompetisi dalam melakukan rekrutmen terhadap anak ini karena rata-rata sekolah-sekolah yang ada itu kalah dalam rekrutmen anak ini terhadap sekolah swasta utamanya di daerah pedesaan nyerek-nyerek dan seperti itu. Nah, pada posisi ini memang perlu ada formula yang cukup bagus yang kemudian bisa mendorong sekolah-sekolah negeri juga bisa berkompetitif dengan sekolah-sekolah swasta maupun di beberapa pesantren-pesantren di daerah pedesaan dan kepulauan. Insya Allah itu sementara dari saya. Oke. Jadi memang benar-benar berbasis data. Kalaupun tadi ada yang menyampaikan dengan pendidikan belum ditemui, tempat khususnya juga belum ditemui. Setelah ini Pak Sunarto mau ada tamunya ya Pak. Nah, dari tadi sudah banyak pesan, banyak titipan juga, terus ada saran dari teman-teman di pulauan juga sudah menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di sana itu, di Raas, di Samarkand dan lain-lain gitu. Nah, memang tidak akan cukup diskusi kita tentang pendidikan kalau hanya dilakukan satu sampai dua jam, tidak akan pernah cukup. Makanya Pak Sunarto tadi membuka ruang, yuk teman-teman mahasiswa ngobrol santai bersama saya gitu. Baik, baik.